Peristiwa penangkapan dua pelaku pencurian sepeda motor jadi menegangkan setelah polisi melepaskan tembakan udara. Kejadian ini diketahui dari unggahan akun Instagram @bantenraya. Kedua pelaku berhasil ditangkap setelah kabur mengendarai mobil berwarna putih di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak. Pada Rabu, tanggal 13 April tahun 2022, dalam unggahan tersebut, polisi mengejar kedua pelaku dengan mobil berwarna merah. Setelah mobil putih itu berhasil diberhentikan, sejumlah anggota polisi meringkus pelaku yang masih berusaha kabur. Polisi mengeluarkan dua kali tembakan ke udara, hingga pelaku berhasil diringkus. Pelaku pun diborgol dan diamankan oleh polisi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!